DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rapat paripurna pemandangan umum praksi menyetujui tiga rancangan peraturan daerah atau RPRD baru yang diajukan Pemkab Tanah Bumbu. RPRD baru tersebut adalah tentang retribusi jasa umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan pajak parkir. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Haji Hasanuddin, sedangkan Pemkab Tanah Bumbu diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Erno Rudiandoko. Rapat juga dihadiri oleh para perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para kepala satuan organisasi perangkat dinas di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Channel 18.